Betul ke yang Muhammad Jalutu percaya? Duduk. Nanti dulu. Betul ke yang Muhammad Jalutu percaya dengan apa yang disebut oleh Tok Guru? Saya okey, saya akan teruskan. Duduk dulu. Kerana Ya Muhammad. Tadi dah beri peluang kat saya nak habiskan. No. Saya nak tanya percaya ke tidak percaya dengan apa yang disebut oleh Tok Guru? Kerana satu yang Tok Guru sebut dan banyak kali. Banyak kali Tok Guru sebut di mana-mana Tok Guru mengajar di masjid, Tok Guru berceramah di mana-mana Tok Guru sebut inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya satu-satu agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Jelutu percaya tak percaya? Ya. Ya Muhammad. Saya percaya tak? Percaya adalah peminat Tok Guru Nik Aziz. Saya masih lagi rasa beliau adalah salah seorang pemimpin yang tersohor. Masuk pas lah kalau peminat Tok Guru Nik Aziz. Okey, terima kasih. Masuk Islam masuk pas sebab Tok Guru Nik Aziz mati dalam pas dengar, mati dengar, dalam Islam. Dengar dulu. Tapi saya berpegang betul kepada nasihat beliau iaitu janganlah sampai mati berkawan dengan UMNO. Kalau ada maruah, jangan berkawan dengan UMNO. UMNO seperti ular yang akan patuk dua kali, tiga kali. Tok Guru juga kata, jangan kamu mati melainkan kamu dalam beriman. Amanah lebih baik. Alim Bomad, ini adalah pembahasan rang undang-undang. Bukan pembahasan agama ataupun buat dakwah. Sila terus. Okey. Betul, tapi yang disebut oleh Jelutong tu tadi saya nak tanya dia percaya sungguh ke apa yang Tok Guru sebut ni? Nampak tiap hari sebut Tok Guru ni. Itu nak bagi peringatan sama PAS. Kerana